pertama sekali, perkenalkan nama saya Nayara Aurelia Siva, selaku sekretaris kelompok. Dan di samping saya adalah Diego Gevano sebagai ketua kelompok. Dan kami memiliki 5 anggota, yaitu Barik, Vivi, Felicia, Kimi, dan Yeremia. Ini adalah contoh pemakaian tanjak dan songket oleh ketua kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tanjak dan songket. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tanjak. Tanjak adalah penutup kepala adat. Tanjak adalah penutup kepala adat Melayu yang berbentuk runcing ke atas atau lambang kehormatan yang patut dijaga. Kekuatan atau berbagai variasi maknanya yang bertaut marwah, berbingkai harga diri. Tanjak merupakan tuntas Melayu yang digunakan sebagai kewajiban masyarakat Melayu. Tanjak terbuat dari kain songket dan kain tenun yang merupakan kain ciri khas Melayu. Tanjak yang disebut juga mahkota kain, ikat-ikat, tengkolo adalah salah satu perlengkapan pakaian yang dipakai oleh bangsawan dan tokoh masyarakat di masa lalu. Yang kedua adalah songket. Songket Melayu Riau merupakan kain tenunan tradisional Melayu Riau yang ditenun dengan tangan dengan menggunakan benang emas dan benang perak. Tanjak dan songket kami bernama ungu tembaga dendam. Seperti namanya, tanjak dan songket ini berwarna ungu. Berdasarkan hasil pencarian kami, tanjak dan songket ini berasal dari Melayu umum dan tidak memiliki asal daerah spesifik. Tanjak dan songket ini tidak sepopuler motif lainnya. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena sebaik-baiknya manusia pasti ada salahnya. Dan saya memiliki salah satu pantun untuk menutup presentasi hari ini. Jalan-jalan ke kota Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.